menakjubkan urusan orang beriman, semua urusannya itu adalah kebaikan. Dan itu tidak terjadi melainkan hanya kepada orang-orang yang beriman. Artinya itu hanya terjadi semata-mata disebabkan oleh iman yang ada padanya. Rasulullah menjelaskan, yakni apabila dia mendapat nikmat, dia bersyukur. Apabila dia mendapat musibah, dia bersabar. Kedua keadaan itu sama baiknya bagi dia. Tidak ada beda sama sekali. Nikmat ini berakar kokoh di dalam dada kita. Iman itulah yang menjaminkan adanya berkah di dalam kehidupan kita. Maka seseorang tidak bisa dikatakan punya berkah kalau dia tidak beriman.